Halo, kali ini saya ada berada di Gumuk Kancil, tepatnya di Glenmore, Banyuwangi, dengan kegiatan LDKSB Sekabupaten Banyuwangi. Iya kan, Mbak ya? Sekabupaten Banyuwangi kan? Iya. Bentar, si, maaf ya Allah Mbak, si, ya Allah maaf ya Mbak, samen tanya, weh samen kira enak, no yo, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya boleh gitu. Ngomong. Kenapa emang? Oh boleh, ya, boleh kak, boleh. Tadi yang mana lembarnya yang mana? Yang belakang. Belakang. Yeah. Oke, okay, ini. Oh yes. Lipat aja. Gimana Mbak, saya kepengen tahu ya. Di sini kegiatannya apa aja sih? Diawali dengan registrasi peserta, lalu dilanjutkan dengan pendirian tenda. Jadi setiap sekolah itu diharuskan membangun tenda. Setiap sekolah itu ada yang membangun 3 tenda, 2 tenda, ada pula yang membangun lebih dari 3 tenda. Lalu dilanjutkan dengan dinamika kelompok. Jadi kita bagi dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu terdapat dari berbagai peserta LDKS SMK. Jadi dalam satu regu itu tidak hanya satu SMK saja. Kita bagi jadi dari SMK lain-lain kita jadikan satu. Wih, jadi asik gitu Mbak ya? Iya, jadi asik. Jadi kan kayak gini Mbak ya. Kalau saya jadi peserta mungkin nggak kenal dong mulanya kayak gimana. Ih, siapa sih anak ini? Terus gimana? Terus kok langsung dijadikan satu kan gimana ya? Pertama pasti canggung kan ya? Iya. Terus jadi mau gimana lagi kan? Tapi kayaknya sih teman-teman mau nggak sih langsung berteman dengan baik kayak gitu? Mungkin awalnya ada yang diem karena kan juga ada dalam satu regu itu hanya satu sekolah aja yang masuk dalam satu regu itu. Pasti kan anaknya juga canggung, apalagi kalau anaknya itu introvert lah. Oh introvert, bahasa sekarang introvert ya? Iya. Anaknya susah berbaur, jadi mungkin agak kaku. Tapi lama-kelamaan mungkin kan dia juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Jadi mungkin mereka pelan-pelan bisa kenal dan mendapatkan teman baru. Oh, itu dinamika kelompok namanya, Mbak? Iya, dinamika kelompok. Setelah itu adalah apa lagi, Mbak? Setelah dinamika kelompok, kita makan bersama, lalu sholat zuhur berjamaah. Oh, gitu, Mbak, ya. Walaupun kita di hutan pinus ini, kita tetap menjalankan sholat 5 waktu, gitu nggak sih? Wajib, ya. Iya. Jangan sampai lupa meninggalkan sholat ya. Iya. Terus, ada apa lagi, Mbak, setelah itu, Mbak? Terus, abis isoma, kita juga ada pembukaan acara LDKS. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Saber.
se iso nyebut nyebut arani lo pelampiangan pelampiangan. Yeah.
gak tuh? Gimana kok cowok sama cewek atau gimana cowok nih? Cowok sama cowok, cewek sama cewek dong. Oh, berarti gimana dong? Duduknya nah, dibedakan. Ada padapan, gitu. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kita nyuapin teman kita yang di depan. Jadi kita nggak tahu teman kita yang depan nih teman kita tahu bukan kenal apa bukan jadi kita nggak tahu yang belum asal kenal kita juga gitu. Harus kenal dulu langsung masuk gitu aja nggak sih enggak dong. Lembut lemas red halus gitu nggak yeah. Ya itu perempuan kalau cowok mungkin langsung lempar gitu aja nggak sih iya nggak tahu bang oke terus habis makan kita bersih-bersih sampah yang tadi, sampah yang habis makan, lalu kita langsung masuk ke materi. Materi. Untuk materinya ada penyusunan proker, membuat laporan, sama anti perundungan. Anti perundungan. Perundungan itu dirundung-rundung gitu nggak sih? Iya, jadi kita membuat kayak drama kecil buat mengekspresikan bahwa mereka tuh bercerita bahwa ini tuh bullying. Oh, bully. Yeah. Kayak bullying gitu ya. Perundungan. Yeah. Kalau saya taunya malah bully. Kayak rundung tuh kayak disundung-sundung gitu gak sih? Enggak. Bukan. Cuma bully. Oh, bully ya. Yeah. Iya ya. Zaman sekarang banyak sih. Banyak yeah. Yang bully. Iya ya. Yes. Setelah itu langsung makan lagi bersih-bersih. Enggak. Setelah itu, setelah materi. Jangan. Setelah itu apa? Setelah itu kita isoman. Isoman. Iya, makan lagi. Iya, makan lagi. Berarti lagi. Ya ampun, di sini banyak makan pulang-pulang gemuk kayaknya anak-anaknya. Iya enggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Dia kan belum. Iya, belum pulang. Iya sih. Oke, makan terus. Ada kebun nggak sih di sini, Kak? Ada, habis makan kita istirahat sebentar buat merefleksikan ini badannya yang udah capek semua ini. Capek, dingin, panas. Iya, ngantuk. Ngantuk. Di situ kita lanjut untuk outbound. Lagi sholat isya berjamaah. Habis sholat isya berjamaah, kita persiapan makan malam. Makan lagi. Iya. Makan lagi. Biar sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oh iya. Terus makan malam, makan lagi. Enggak dong. Langsung tidur. Enggak dong. Langsung masih tidur. Ada lagi acaranya. Ada figuran lewat. Oke. Aku tuh seneng loh. Oke. Terus.
abis makan malam kita peserta kita suruh persiapan buat acara malam spektakuler. Selamat datang di malam spektakuler. Latihan dasar kepemimpinan siswa bersama SMK Negeri Sekabupaten Banyuwangi. Lighting standby. Sound standby. All crew standby. In 5, 4, 3, 2, and 1.
lebih keras. Di warna mimpimu, oh, jika kita melihat jangan lupa baju bersama. Waktu jika kita bertah Menata bintang. Persiapan bersih-bersih. Terus apa penutupan? Oh, pulang. Iya, pulang. Pulang ke rumahnya masing-masing. Semua itu akan melirik kalian nih. Mau diajak untuk bekerja bersama-sama. Datang akan ini anak-anak bisa bertemu, bisa bersama-sama, bisa berkooperasi antar siswa, antar pengurus OSIS. Akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam pasang. Hey, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, kurelakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa diri. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalian mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat, baik itu hard skill maupun soft skill. Dan kepala sekolah negeri saya nyatakan ditutup. Datang akan pergi lewat.